Selamat siang Wadya Balat, Anda sedang menyaksikan info siang kami di Info Buringyai. Hari ini, kami akan menyajikan laporan khusus dari Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, di mana telah berlangsung acara wisuda 1221 Pamong Praja Muda Angkatan 31 IPDN tahun 2024. Acara ini menandai pencapaian penting bagi para lulusan IPDN yang telah menempuh pendidikan di bidang pemerintahan. Kami akan segera menghubungi reporter kami di lapangan Denjaya untuk informasi lebih lanjut. IPK 3,86, predikat dengan pujian, mendapatkan penghargaan Kartika Sabta Abdi Praja 1 pada program studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Selamat siang Rara Putri dan Wadya Balat Info Buringyai. Saya Den Jaya, dan saat ini, saya berada di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, di mana acara wisuda Pamong Praja Muda Angkatan 31 IPDN tahun 2024 tengah berlangsung dengan khidmat. Acara wisuda ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Tito Karnavian dan Rektor IPDN Profesor Hadi Prabowo, serta para orang tua dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Rektor IPDN Profesor Hadi Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Beliau menyebutkan bahwa IPDN telah mewisuda total 1221 wisudawan dari berbagai program studi. Adapun rincian kelulusan tahun ini adalah sebagai berikut: 60 wisudawan dari program Doktor Ilmu Pemerintahan, 82 wisudawan dari program Magister Terapan Seri Ilmu Pemerintahan, dan 1079 wisudawan dari program Sarjana Ilmu Terapan Pemerintahan. Di antara mereka, terdapat 327 wisudawan dari Fakultas Politik Pemerintahan, 427 wisudawan dari Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan 325 wisudawan dari Fakultas Perlindungan Masyarakat. Kami beserta sekitas Akademika IPDN mengaturkan terima kasih atas kehadiran secara pribadi Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, para tamu undangan, orang tua dan rekan-rekan wartawan yang hadir pada acara wisuda pagi ini. Bapak Menteri Dalam Negeri dan undangan yang terhormat, bahwa wisuda IPDN tahun akademik 2023-2024 sebanyak 1221 wisudawan yang terdiri atas program Doktor Ilmu Pemerintahan 60 wisudawan, terdiri atas wisudawan pria 54 dan putri 6. Kemudian program Magister Terapan Studi Ilmu Pemerintahan 82 wisudawan yang terdiri atas 39 putra dan 43 putri. Kemudian sarjana ilmu terapan pemerintahan sebanyak 1079 yang terdiri dari Fakultas Politik Pemerintahan 327 wisudawan yang terdiri atas program studi Politik Indonesia Terapan 108 wisudawan, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat 108 wisudawan, kebijakan publik 111 wisudawan. Kemudian Fakultas Manajemen Pemerintahan sebanyak 427 wisudawan yang terdiri atas program studi terapan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan sebanyak 105 wisudawan dan manajemen SDM di sektor publik 106 wisudawan serta administrasi pemerintahan daerah 106 wisudawan dan kebijakan keuangan publik sebanyak 109 wisudawan. Kemudian Fakultas Perlindungan Masyarakat terdiri atas program studi Kependudukan Catatan Sipil 109 wisudawan dan program studi Praktek Perpolisian Tata Pamong 109 wisudawan
dan terakhir adalah program studi manajemen keamanan dan keselamatan objek sejumlah 170 wisudawan. Menteri Dalam Negeri, Profesor Tito Karnavian, juga menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas pencapaian ini. Beliau menekankan pentingnya kontribusi para wisudawan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Hari ini, kami mewisuda 1.221 wisudawan yang diharapkan dapat menerapkan pengetahuan mereka untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Acara wisuda ini bukan hanya momen kebanggaan bagi para wisudawan, tetapi juga bagi keluarga mereka dan bagi IPDN yang terus berkomitmen mencetak generasi pemerintahan berkualitas. Pada tanggal 1 Agustus mendatang, 1.799 sarjana akan dilantik menjadi birokrat oleh Wakil Presiden dan disebar ke seluruh Indonesia. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada acara wisuda IPDN untuk tahun 2024 ini. Seperti mungkin rekan-rekan sudah ikuti tadi, hari ini IPDN telah mewisuda 1.221 wisudawan baik yang S1 ilmu terapan, ada 1.079 pak ya, kemudian juga ada magister 82 orang dan doktoral 60 orang. Tadi kami menyampaikan bahwa wisuda ini memberikan banyak kebahagiaan. Selain itu, tentunya pada para wisudawan, karena setelah waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan, paling tidak 4 tahun yang untuk S1, S2 itu tambah 2 tahun, S3 minimal tambah 3 tahun lagi. Ya, ini adalah prestasi akademik luar biasa. Dan tentu ini pembagian keluarganya juga, yang hadir juga di sini. Tapi tadi mungkin tidak sempat masuk ruangan. Orang tua, anak mungkin, saudara-saudara, suami atau istri, dan lain-lain. Nah, ini juga membahagiakan bagi IPDN, karena IPDN kembali telah berhasil membuktikan sebagai salah satu dapur penggodokan ilmu pemerintahan. Dan jumlahnya cukup banyak yang diwisuda. Kemudian membahagiakan bagi kami Kemendagri, karena IPDN lah bagian dari Kemendagri. Saya juga merasa bangga tentunya sebagai Mendagri, karena IPDN telah melahirkan sarjana-sarjana ilmu pemerintahan dalam 3 tingkatan dengan jumlah yang tidak sedikit, 1.221. Tentu juga penting bagi negara kita, karena negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu negara yang salah satu unsur pentingnya adalah pemerintah, di samping rakyat, teritorial, dan pengakuan negara lain. Dan tadi saya menyampaikan bahwa di negara-negara yang bertahan panjang, dan juga saya paham bahwa Bapak Prabowo menyampaikan ini juga, itu di negara yang bertahan panjang survival, 3 unsur minimal harus ada yang ketemu di polanya di pemerintahan-pemerintahan tersebut, yaitu adanya militer yang kuat melindungi negara itu, adanya intelijen dan kepolisian yang mampu untuk menjaga keamanan ketertiban dalam negeri, serta adanya birokrasi sipil yang efektif, efisien, bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Itu yang paling penting. Dan di sini peran daripada IPDN, para sarjana adalah kita harapkan memberikan kontribusi untuk membuat birokrasi kita menjadi efektif dan efisien dengan kemampuan yang sudah mereka dapatkan di IPDN. Kemudian tadi saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa boleh bangga, boleh bahagia, tapi kami memiliki harapan besar kepada para wisudawan untuk mampu, yang pertama, memang layak untuk mendapatkan gelar sarjana.
ilmu pemerintahan, tidak hanya sekedar gelarnya saja, tapi memang memiliki kemampuan, kompetensi, knowledge sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dan kemudian kedua adalah mampu nantinya menerapkan pengetahuan yang ada dimiliki sudah dapatkan di sini ke dalam kehidupan yang nyata. Karena nanti tanggal 1 Agustus adik-adik yang 1799 yang S1 mereka akan dilantik menjadi birokrat ya oleh Bapak Wakil Presiden, dan kemudian insyaallah ya, dan setelah itu disebar di Indonesia. Rara Putri dan Wadia Balat, Info Burinyai. Acara wisuda pamong Praja Muda Angkatan 31 IPDN tahun 2024 ini menandai tonggak penting dalam perjalanan akademik dan profesional para lulusan, serta menegaskan komitmen IPDN dalam mencetak generasi pemerintahan yang berkualitas. Demikian Rara Putri, dari kawasan langit kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, saya Den Jaya, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Den Jaya untuk laporannya. Wadia Balat, itulah gambaran lengkap mengenai wisuda pamong Praja Muda Angkatan 31 IPDN tahun 2024. Kami berharap para wisudawan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjalankan pemerintahan di masa depan. Tetaplah bersama Info Burinyai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa.